Oke, telur mancing. Masih agak nggak enak badan ya. Masih bindeng suaranya. Ini reel yang kemarin di unboxing. Udah di spooling pakai benang PE. Minta ditambahin grease di bagian-bagian penting. Ini kemarin udah, kata orangnya minta di dalamnya juga sekalian. Saya kira cuma luarnya aja yang minta. Ternyata minta dalemannya juga di grease. Mari kita lepas. Pertama-tama kita lepas yang ini. Kita lepas bautan kuncinya. Cara jarum jam ya. Kita tambah Inggris nanti. Ringnya banyak ternyata. Ini. Kuningan. Biasanya kuat. Kita lepas lagi. Kurang besar. Sudah lepas. Ini kita grease pakai produknya Mitra Bengkel Mancing ya. Dulu grease Mitra Bengkel Mancing saya suka pakai. Sedikit-sedikit aja. Saya tidak pernah ngasih grease di bearing ya. Saya mengharapkan. Karena selain putarannya bisa ngaruh, berat putarannya nanti. Kalau bisa piring jangan dikasih grease, kasih oli aja. Bisa pakai pan oil, kalau mau yang agak mahal, kalau agak kelas merakyat ya, pakai minyak Singer itu. Udah paling ampuh. Cukup. One way, cuma ini aja ya yang saya kasih grease ya. Enggak semuanya. Kalau bagian-bagian sini, ini saya kasih grease. Kalau one way dikasih grease, insya Allah ngelos. Ini one way-nya. Real murah. Kalau dirawat itu hasilnya memuaskan. Ini contohnya, murah. Ini nggak pernah saya pakai, sudah. Ini cuma saya pakai buat kalau orang nervis. Benangnya saya simpan dulu di sini. Gak ada suara, guys. Halus loh ini. Kalau bunyi kemantak itu dari ini, bunyi kemantak, kemantak. Tapi kalau secara putaran, smooth. Masa realmu mahal-mahal kalah sama realmu kayak gini, halusnya. Makanya dirawat ya barangnya ya. Dicek dulu, pastikan bandwidth-nya. Oh, ini bandwidth-nya berarti udah pas. Tepat. Bearing juga di-grease, di bagian ini aja. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terima kasih.
Lengkap bekas-bekas grisnya, belepotan. Masih aman ya, putaran masih ringan, tumbar juga aman. Juga kita kencengin, ini imam, clicker juga aman, keras. Oh. Aman semua, siap buat mancing di laut. Ya, sekian penambahan gris pada reel ini, G-Tech Grandmaster, reel baru sih ini, baru beli maksudnya. Cuman udah minta dibongkar. Gak apa-apa demi keamanan. Terima kasih.